welcome home di Eagle Kids Online Service. Gimana kabar kalian semua? Pasti luar biasa, Sheila. Tapi liburan kita udah mau berakhir, sedih. Enaknya kita ngapain ya di hari terakhir liburan? Aku juga sedih. Gimana kalau kita main game sama-sama jadi kita gak sedih lagi? Oke. Boleh, kita mau main apa? Kita bakalan main Find a Difference. Jadi bakalan ada dua gambar yang ditayangkan dan hampir sama. Terus kita harus nemuin deh perbedaannya ada di mana ya gitu. Oh, gampang okay, kan? Oke, boleh. Oke. Oke, kita mulai di gambar yang pertama. Kok gambarnya susah banget, Sheila? Aku tahu. Ada perbedaan di langitnya. Di awan bagian sebelah kiri. Oh iya. Oh itu telinganya. Enggak Vina, telinganya sama. Teman-teman di rumah, kalian udah nemuin perbedaannya? Coba bantu dong teman-teman. Kamu kelihatan gak Sheila? Itu. Lubang di pohon sebelah kanan. Gak ada di gambar yang sebelah kiri. Oh, iya betul juga. Teman-teman, coba temuin lagi dong yang lain. Tapi aku sendiri gak ketemu. Oh tangannya. Enggak Vina, tangannya sama persis. Oh bukan ya. Ada pohon di sebelah kiri, batangnya beda. Oh iya betul. Coba kita buka langsung aja deh jawabannya. Wow, banyak ternyata ya, iya, tapi aku gak ketemu satu pun. Kita belum temuin. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di rumah nih. Teman-teman ketemu gak mana perbedaan yang pertama? Aku tahu jarum jamnya beda. Yang satunya jam 12, yang satunya jam 8. Wah iya kecil banget susah nemuinnya. Teman-teman ketemu nggak? Ada lagi nggak teman-teman? Apa lagi ya? Ada bantal di sini warna biru dan di gambar satunya warna kuning. Ayo Vina. Karpetnya beda. Enggak Vina, karpetnya sama persis. Salah lagi. Ayo teman-teman kita bantu Vina. Gimana kalau kita buka aja jawabannya? Oke. Tadaaa! Wow, ternyata banyak juga ya yang belum kita temuin. Dan aku masih belum nemu satu pun. Oke, yang ini lebih gampang. Kamu pasti bisa. Oh, pohonnya. Enggak, Vina. Itu, di dekat pohon. Pagarnya yang satu lubang, yang satu enggak. Oh iya. Ada lagi awannya yang di dekat matahari. Ayo Vina, apa lagi nih? Bisa nggak? Asap di cerobongnya, pasti beda. Enggak Vina. Teman-teman yang lain ketemu nggak? Kira-kira perbedaannya apa lagi ya? Wah, keren-keren deh. Teman-teman udah nemuin semua nih. Kita buka aja yuk jawabannya. Tadaaa! Wow! Iya mereka semua benar. Kenapa susah sekali? Aku gak suka game ini. Susah banget cari yang beda. Aku akan membuat kamu menyesal karena sudah ngajak aku main game ini. Ya, Kamehameha! Vina, kamu ngapain? Itu gak lucu. Aku akan mengalahkan semua kejahatan yang ada di muka bumi ini. Ya! Vina, itu gak baik. Itu nyakitin aku. Habis, kamu curang. Kamu pasti main curang. Enggak, kamu ngomong apa sih? Aku gak curang dari tadi. Kalau gak curang, kenapa kamu bisa hebat nemuin semua jawabannya? Pasti kamu udah tahu jawabannya. Makanya kamu tadi ngajak main ini kan? Vina, kalau kamu gak bisa main suatu game, kamu gak boleh nyalain orang lain kayak gitu. Udahlah, aku main sendiri aja sama handphoneku. Aku gak mau lagi main sama kamu. Oke, ya udah, aku juga mau main sama handphoneku.
Oh, seni. Vina, kamu main apa? Stop. Gak usah ganggu-ganggu. Lihat dikit dong. Sheila, aku perlu fokus nih mainnya. Ayo dong, jangan gitu. Kan kita saudara. Tuh, aduh. Aduh, 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 aduh. Tidak. Kalah kan? Dasar kamu. Kamu yang bikin aku kalah nih. Enggak. Enggak gitu, Vina. Pasti kamu. Udahlah, enggak usah ganggu-ganggu. Papa, tolongin. Hah? Ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Ini loh, Uncle. Dia yang bikin aku kalah tadi main game. Ya ampun, ya udah kan. Tapi jangan pukul-pukul kayak gitu dong. Kan sakit. Vina, pukul-pukul itu enggak baik loh. Vina, tahu enggak? Kalau kita lihat sesuatu yang baik, maka kita memasukkan sesuatu yang baik pula di dalam hidup kita. Jadi kita bisa bertindak sesuatu yang baik itu. Nah, sebaliknya juga, kalau kita sering main game yang kasar, keras, terus kita nontonnya sesuatu yang kasar dan keras juga, maka itu akan mempengaruhi perilaku kita. Kita bisa menjadi orang yang kasar. Vina mau jadi orang yang kasar? Gak mau, Uncle. Maunya jadi anak yang baik. Nah, kalau gitu, kita semua harus main yang baik-baik dan menyenangkan. Jangan tiru kekerasan yang ada di dalam video games dan film seperti itu. Oke? Okay? Oke, Uncle. Sorry ya, Sheila. Maaf, aku tadi kasar. Sorry juga ya, Vina. Gara-gara aku, kamu jadi kalah di gamemu. Aku gak mau gangguin kamu lagi deh. Oke. Kalau begitu, sekarang kita memasukkan hal yang baik di dalam hidup kita dengan memuji Tuhan bersama-sama. Yay! Happy Sunday, Eagle Kids. Are you ready to praise the Lord? Let's stand up and let's dance together. Come on, follow us. Jump, jump. Together. Unending love in Calvary, show me amazing grace. Fears are gone and darkness fades in the light of your love. You came to mend my broken. God is my joy. God is my joy. God is my joy. With the music, I will praise you. Dance in the beat of your love. By the power of your freedom. Dance in the beat of your love. Oh, 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 for me. I know your love is put your hands up. Oh, oh, over me. Your love is over me. I'm free to dance. Let's do this again. Ready?
teman-teman, siap untuk mengikuti Tuhan dengan lebih semangat lagi? Mari kita nyanyikan nyanyian dari hati kita, dan kita puji Raja di atas segala raja. Ikuti gerakan kita ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala. Abis main games dan memuji Tuhan, aku jadi lapar. Iya. Aku tahu, aku punya coklat di sakuku. Oh, Sheila, kamu gak boleh makan ini tanpa izin dulu sama orang tua. Tapi kan mereka gak di sini, gak apa-apa Vina. Kamu mau, kalau kamu kukasih ini, kamu harus jaga ini rahasia ini ya. Gak boleh bilang ke papa mamaku. Kamu mau kan pasti? Ini enak tau. No. Stop it, Sheila. Gak boleh makan ini kalau gak izin dulu. Udahlah, jangan. Aku buka dulu deh. Siapa tahu kamu kepengen. Gak boleh, Sheila. Gak boleh dibuka. Oke, aku gak makan. Aku cuma godain kamu kok. Aku punya dua. Oke, gini. Lebih baik ini disimpan aja supaya kita nggak tergoda untuk makan coklatnya. Oke. Oke. Bagus. Tapi masih lapar nih. Hei kalian. Hai. Hai Uncle. Aku bawa pizza. Wow. Yeay. Pizza. Tuh kan. Untung aja kamu gak makan coklatnya. Ayo, tadi mau makan coklat ya. Iya, Pak. Tadi aku lapar banget jadi mau makan coklat. Tapi untungnya Vina ingetin aku kalau itu gak baik. Oke. Yuk kita makan bareng. Yes, oke. Ayo kita makan. Hi friends, do you know that we all have a best friend that will never leave us? We are never alone, and this best friend has been given by God. Do you know who He is? That's right, our best friend, Holy Spirit. He is always in our hearts, and He will never leave us. So, on this day, let's worship Him together. Let's celebrate our best friend, Holy Spirit. Your soul calls.
Let's close our eyes. Let's sing this from the beginning. Worship, Lord. Thank you for giving us the time that we can praise your name, we can worship your name.
We can give thanks that you are our best friend and you are always with us. Dear Lord, now we're going to listen to a little of your words. May you open our hearts, open our minds, open our ears. May you be with us so that we can listen to your words and we can understand your message that you want to say to us today. Thank you, Lord. We are ready to hear your words. We are ready to listen to you speak to each of us. Be with us, Lord. Be beside us. Be in our hearts. Thank you, Jesus. Everyone that is ready to hear God's words, say amen. Halo adik-adik All Star dan Super Trooper. Ketemu lagi dengan Kak Yeni. Kak Yeni ada bawa sesuatu nih buat kalian. Nih. Wah, apa nih ya? Ini adalah papan putih kan ya. Nah, biasanya kita coret-coret nih di sini. Nih. Kita gambar-gambar seperti ini ya. Wah, penuh. Ini adalah gambaran dari hidupnya kita sebelum kita ini percaya kepada Tuhan Yesus. Lihat nih. Penuh sekali coretannya ya kan? Wah, bahkan enggak ada tempat nih. Semua penuh, hidupnya kita penuh dengan dosa, kita melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita melakukan apa yang jahat, kita mungkin nakal, ya, dan hidup kita jadi kacau seperti ini. Tapi sesuatu terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, waktu kita mengundang Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hatinya kita, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosanya kita, maka sesuatu terjadi. Apa? Semua dosa-dosanya kita nih dihapuskan sama Tuhan, ya. Hidup kita dibersihkan. Semua dosa-dosanya kita diampuni dan kita menjadi bersih. Hidup kita menjadi suci kembali. Ya. Tapi apa setelah kita disucikan, kita diselamatkan oleh Tuhan, terus bagaimana? Apakah kita mau pakai hidup kita lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan? Kita mau kotorin lagi kayak gini lagi? No. Ya, kita tidak mau pakai hidup kita kotor lagi. Karena Tuhan itu mau hidup kita itu bersih, hidup kita itu suci dan kudus. Kita perlu menjaga hidup kita ini enggak kotor lagi. Kita perlu menjaga hidup kita ini dengan tidak berbuat dosa lagi. Seperti di dalam firman Tuhan dikatakan. Ya, kita mau buka sama-sama di 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Kita mau buka sama-sama ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sudah dapat semuanya? Kita buka sama-sama, lalu kita baca ya. Sudah dapat? Ayo kalau sudah dapat semua sama-sama, kakak undang kalian bangkit berdiri. Ayo kita mau baca sama-sama. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi kakak bacain. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah kita adalah Allah yang kudus. Dan dia memberi perintah dalam ayat ini, kuduslah kamu. Berarti bisa enggak ya kalau kita ini jaga hidup kita ini tetap bersih? Bisa enggak? Enggak berbuat dosa lagi? Bisa sih. Kalau seumpamanya kita, kak, oh, aku tadi nakal gangguin adik mungkin. Bisa. Bukan berarti kita enggak bisa berbuat dosa lagi. Bisa sih. Tapi ketika kamu tahu itu enggak menyenangkan hati Tuhan, cepat-cepat minta ampun. Ya, cepat-cepat datang kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Kita bisa hidup kudus seperti yang firman Tuhan katakan. Kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Dan Tuhan itu ingin hidup kita itu hidup yang happy karena kita menjadi hidup yang kudus.
apakah bisa kak? Bagaimana caranya kak supaya kita bisa hidup yang kudus, gak berbuat dosa, gak suka jatuh di dalam dosa? Kakak mau kasih tips, dua tips ya, bagaimana caranya kita bisa jaga hidup kita ini tetap kudus di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah jaga apa yang masuk dalam hidupnya kita. Oh, kalau gitu jaga makannya kita, Kak. Ya, apa yang masuk kan? Jadi makannya kita, minumnya kita itu yang kita jaga. Bukan apa yang masuk dalam perutnya kita. Tapi yang kita jaga adalah apa yang masuk dalam hati dan pikirannya kita. Lewat apa? Lewat apa yang kita lihat dan lewat apa yang kita dengarkan. Apa yang ada dalam hidupnya kita itu dipengaruhi oleh apa yang kita masukkan. Kalau kita sukanya itu nonton film kekerasan, maka gak heran jika apa yang kita lakukan itu adalah seperti apa yang kita lihat, film yang kita lihat. Mungkin kamu akan suka pukul-pukulan, ya kamu akan suka marah-marah, gak tahan. Karena apa? Karena yang kita masukkan dalam hidupnya kita adalah kekerasan. Jadi yang keluar adalah apa yang keras juga. Seperti, kakak mau kasih satu ilustrasi ya. Seperti contohnya seperti ini. Kakak punya icer nih ya, punya teko. Nah ini seperti hidupnya kita. Kalau hidupnya kita ini diisi oleh sesuatu yang bersih. Contohnya adalah air yang putih ini ya. Air yang bersih. Kalau hidup kita ini kita isi dengan firman Tuhan setiap hari. Ya, kita isi hidup kita ini dengan memuji Tuhan. Kita isi hidup kita ini dengan melakukan apa yang baik. Lihat nih, ketika kita memasukkan air putih ini ke dalam teko, maka kalau ini kakak keluarkan, kalau ini kakak tuang nih di gelas, yang keluar apa? Apakah yang keluar itu jadi kopi? Hitam? Enggak mungkin ya. Apa yang kita keluarkan, lihat nih, juga adalah air yang putih bersih. Karena apa yang kita masukkan itu akan mempengaruhi apa yang kita keluarkan. Ya? Nih, kalau kita masukkan air putih, berarti yang keluar apa? Air putih. Tapi kalau yang kakak masukkan bukan air putih, tapi apa ya? Coba, kalau yang kakak masukkan ini adalah air yang berwarna merah. Coba ya, kakak mau tuang nih, air yang berwarna merah. Wah, air yang berwarna merah, nih jadi merah kan? Apa yang terjadi? Kalau kakak tuang air ini ke dalam gelas, apakah yang keluar adalah air yang berwarna putih? Gak mungkin ya. Kita coba ya. Kalau kakak tuang, maka yang keluar adalah ya, air yang berwarna merah. Sama, apa yang kita masukkan adalah apa yang akan keluar. Kalau kita masukkan dalam hidupnya kita itu adalah film-film horor, maka kita akan menjadi orang yang ketakutan. Ya. Jadi anak yang suka takut, gak berani tidur sendirian, seperti itu. Karena apa yang kita keluarkan itu adalah dari mana? Dari apa yang kita masukkan setiap hari. Apa yang kita dengar setiap hari. Kalau setiap hari yang kita mainkan, games yang kita mainkan itu adalah games yang suka bunuh-bunuh, yang suka kekerasan, maka yang kita lakukan, yang kita katakan itu adalah seperti apa yang kita masukkan. Mungkin kita akan ngomong kasar sama temannya kita. Mungkin kita akan suka memukul temannya kita. Atau mungkin kita juga akan suka bertengkar dengan temannya kita. Kalau yang kita masukkan itu contohnya adalah games yang apa ya, sukanya games yang bikin kita itu jadi malas contohnya. Ya, sukanya cuma main games. Apa yang kita keluarkan nanti itu adalah juga apa yang kita masukkan. Mungkin kita jadi anak yang
santai-santai kayak gitu ya. Jadi anak yang gak mau apa namanya, gak mau belajar karena apa, kita pikirannya seperti games yang kita mainkan atau apa yang kita dengar. Contohnya kita suka dengar itu teman-teman yang mengejek ya, atau teman-teman yang bully orang lain. Kalau kita suka dengar yang seperti itu, jangan heran kalau apa yang kita keluarkan, kata-kata kita juga adalah kata-kata yang mengejek orang lain, adalah kata-kata mungkin yang membuli orang lain. Karena apa? Apa yang kita masukkan dalam pikirannya kita, dalam hatinya kita, itu adalah apa yang akan keluar lewat perkataan, lewat perbuatannya kita. Seperti dalam satu ayat, yuk kita juga mau baca. Ya, di dalam Matius 6 ayat yang ke-22. Matius 6 ayat 22 ya. Kita mau baca sama-sama. Sudah? Bisa dibuka Alkitabnya? Matius 6 ayat ke-22 kakak bacakan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu itu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Sekali lagi ya kakak bacakan. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu itu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Artinya apa? Ketika apa yang kita lihat, apa yang kita masukkan lewat mata kita itu adalah yang baik, maka pasti tubuh kita, seluruh hidup kita itu juga akan jadi terang. Akan jadi melakukan apa yang baik, seperti apa yang kita masukkan. Karena itu jaga apa yang kita mainkan, apa yang kita tonton, YouTube yang kita tonton, film-film yang kita tonton, ya, apa yang kita lihat. Kamu lebih suka lihat teman yang seperti apa, bermain dengan teman seperti apa, itu akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan, hidup kita. Apakah hidup kita akan tetap kudus atau enggak? Itu tergantung dari apa yang kita masukkan lewat mata dan telinga kita. Jadi lebih baik apa yang kita masukkan? Masukkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Kalau telinga kita, pakai telinga kita untuk dengarkan puji-pujian, dengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang baik, maka dipastikan yang keluar lewat perkataan dan perbuatan kita adalah hal yang berkenan dan pasti memberkati orang-orang di sekitarnya kita. Amin. Amin. Yang pertama adalah jaga apa yang masuk dalam hidupnya kita. Yang kedua adalah apa? Jangan lakukan sembunyi-sembunyi. Apa yang kedua? Jangan lakukan sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Jangan lakukan itu hal yang tidak berkenan. Itu ketika orang lain tidak tahu. Bukan berarti kalau ada orang kita bisa lakukan yang tidak baik juga. Bukan. Tapi tahu tidak? Kalau biasanya kita melakukan yang sembunyi-sembunyi itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Benar gak? Contohnya nih. Kalau mama lagi bilang nih. Kamu jangan makan coklat ya nih ya. Nanti kamu batuk gitu. Oke ma. Tapi waktu mama pergi, terus kamu buka kulkas nih, ternyata di kulkas ada coklat. Waduh kepingin, ini coklat kesukaanku. Gimana nih? Kamu tengok kanan, tengok kiri. Gak ada mama, gak ada papa, gak ada mbak, gak ada koko, jeje. Yes. Kamu ambil coklatnya. Wah coklatnya sudah dipotong kecil-kecil. Jadi kalau aku ngambil sedikit, gak akan ketahuan. Lalu kamu ambil, kamu makan. Oh happy gitu ya rasanya. Yes gak ada yang tahu. Mungkin mama juga gak tahu waktu pulang ke rumah. Mama pikir, oh gak ada yang ambil coklatnya. Ya mungkin kamu merasa baik-baik saja. Tapi hati-hati karena apa? Karena apa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi itu gak berkenan kepada Tuhan. Itu membuat hidup kita itu gak kudus. Membuat hidup kita itu apa? Membuat kita itu tidak tenang. Seperti apa yang dilakukan oleh seseorang dalam firman Tuhan. Berikut ini, kita mau dengar ceritanya ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Yosua 7 ayat 1-26, Dosa Akan.
Setelah orang Israel mengalahkan kota Yeriko, Yosua menyuruh orang ke Ai dan berkata kepada mereka demikian, "Pergilah ke sana dan intailah negeri itu." Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian, kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, "Tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Sebab orang-orang di sana sedikit saja." Maka berangkatlah kira-kira 3 ribu orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Ketika Yosua berdoa, Tuhan memberitahukan mengapa bangsa Israel kalah melawan Ai, kota yang kecil itu. Kemudian Yosua menyampaikan apa yang diberitahukan kepadanya kepada orang Israel. "Kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan, Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi, kamu harus tampil ke muka, suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga. Dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan haruslah tampil ke muka seorang demi seorang." Keesokan harinya, bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatlah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatlah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, perhati. Anakku, hormatilah Tuhan, Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Lalu Akan mengakui perbuatannya. Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Akan akhirnya dihukum, lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Ya, tadi kalian sudah dengar ceritanya tentang Akan. Akan melakukan sesuatu yang dia pikir tidak ada seorang pun yang tahu. Dia menyembunyikan barang-barang yang berharga. Memang bangsa Israel tidak ada yang tahu. Bahkan Yosua pun tidak tahu. Tapi sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu itu dengan sembunyi-sembunyi, ada satu pribadi yang tahu. Siapa? Ya, Tuhan Yesus itu tahu apa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Akan, dan Tuhan tidak senang. Karena itu Akan akhirnya dihukum oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi itu biasanya itu adalah tidak benar. Karena apa? Karena yang kita lakukan sembunyi-sembunyi karena kita tidak mau orang lain itu tahu ada sesuatu yang tidak beres. Contohnya, kamu mau main HP ya, sama mama sudah dibatasi nih, kalau main games itu hanya weekend aja. Tapi kamu lihat HP-nya mama ada di meja, terus kamu ambil, kamu mainnya sembunyi-sembunyi. Ya, kamu mainnya mungkin di bawah bantal gitu supaya mama enggak tahu, papa enggak tahu. Apa yang kita lakukan itu biasanya apa? Nah, dilarang kan kalau sembunyi-sembunyi, biasanya karena dilarang. Tapi tahu enggak, ketika kita melakukan yang sembunyi-sembunyi, itu membuat kita itu enggak damai sejahtera. Dan yang pasti adalah Tuhan enggak suka, ya, membuat hidup kita itu menjadi enggak kudus. Jadi ketika kita lakukan sesuatu, takutlah akan Tuhan. Taulah bahwa apapun yang kita lakukan, baik itu ada orang atau enggak ada orang, dimanapun kita berada,
ada satu pribadi yang harus kita jaga hatinya. Allah Roh Kudus yang gak mau kita buat sedih hatinya. Ada Tuhan yang selalu melihat kita, yang begitu mengasihi kita, yang sudah mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita gak mau lukain hatinya karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Dua hal yang akan kita lakukan ini untuk kita jaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan, yaitu jaga apa yang masuk lewat mata dan telinga kita, dan jangan lakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi. Oke? Wah, kalau gitu Kak, gak enak ya hidup kudus itu ya Kak ya. Gak enak ya Kak. Ini dilarang, itu gak boleh, ini gak enak. Wah, hidup kudus itu ternyata gak enak ya Kak. Justru sebaliknya, hidup kudus itu adalah sesuatu yang membuat kita jadi happy. Hidup kudus itu adalah hidup yang membuat kita itu penuh dengan sukacita. Kalau kita melakukan dosa, sukacitanya mungkin cuma sebentar aja, ya. Mungkin cuma sebentar, contohnya waktu kamu sembunyi-sembunyi makan permen. Wah, kamu mungkin happy, gak ada yang tahu. Tapi tiba-tiba terus sakit gigi, ya. Giginya sakit atau perutnya sakit. Ada batasnya, sukacita dari dosa itu gak bertahan lama. Hanya cuma singkat, cuma sesaat. Tapi kalau sukacita karena kita melakukan apa yang benar, karena kita hidup kudus, itu ada sukacita yang melimpah-limpah. Seperti dalam firman Tuhan dikatakan, kita mau buka lagi ya, hari ini kita mau banyak baca Alkitab. Oke? Matius 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8. Ada ayat yang mengatakan seperti ini yang membuat kita kuat untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Matius 5 ayat yang ke-8. Kita mau baca sama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi kakak bacain. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Wow, ayat ini dengan jelas mengatakan orang yang suci, orang yang kudus hatinya itu berbahagia. Katakan yes. Yes. Orang yang hidup kudus itu akan berbahagia. Karena ada upah yang menantinya, dia akan melihat Tuhan, dia akan melihat Allah. Allah kita adalah Allah yang kudus. Kalau kita mau melihat dia, kita harus jaga hidup kita untuk tetap kudus. Bisa enggak Kak? Bisa. Kalau Tuhan sendiri kasih perintah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu berarti perintah yang bisa kita lakukan. Itu adalah ayat yang bisa kita lakukan. Mungkin kita harus menahan diri untuk kita enggak ikut-ikutan ngomong kotor dengan teman. Mungkin kita harus menahan diri untuk enggak melihat video-video yang enggak berkenan kepada Tuhan. Mungkin kita harus menahan diri kita untuk kita enggak melakukan sesuatu yang kita inginkan. Tapi kita harus menahannya. Karena kita tahu itu enggak berkenan kepada Tuhan. Tapi ayat ini dengan jelas mengatakan, berbahagialah orang-orang yang menjaga hidupnya tetap kudus dan berkenan kepada Tuhan. Justru orang yang hidupnya kudus, itu hatinya tenang, gak ada rasa tertuduh. Kalau kalian habis nyontek contohnya, atau habis bohong sama mama contohnya, mungkin hatimu gak akan tenang. Ya, habis nyontek dapat nilai bagus, happy-nya cuma sebentar. Tapi waktu kamu ketemu sama gurumu, hatimu akan derdek, duh takut kalau ketahuan. Kalau mama tanya tentang nilai ujiannya, kamu mungkin akan takut kalau mama tahu dapat nilainya itu karena nyontek. Nggak tenang hidupnya justru ketika berbuat dosa. Kita nggak akan tenang. Akan ada rasa tertuduh, merasa bersalah yang mengikutin kita terus. Tapi kalau ada kekudusan dalam hidupnya kita, apa yang kita lakukan benar, berkenan kepada Tuhan, ada sukacitanya. Kita melakukan segala sesuatu dengan happy. Hidup kita akan sukacita, hidup kita akan berbahagia, akan be happy kalau kita hidup di dalam kekudusan. Ayo sama-sama kakak, katakan sama-sama. I will be holy and be happy. Sekali lagi ya. I will
be holy, and be happy. Amin. Mau kita mau hidup tetap kudus, jaga hidup kita yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus itu untuk melakukan apa yang benar. Kak, kalau aku sudah melakukan apa yang salah, Kak. Aku sudah melakukan sesuatu yang tidak berkenan, membuat mama marah, membuat temanku jengkel. Apa yang harus aku lakukan? Ayo kita mau datang sama Tuhan, yuk kita minta ampun supaya Tuhan bersihkan kembali segala dosa, segala apa yang tidak berkenan kepada Tuhan hari ini. Amin. Dan jangan berbuat lagi. Ayo semua kakak undang kalian bangkit berdiri. Taruh tangannya kalian di dada seperti ini, katakan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kakak kasih kesempatan kepada kalian, yuk. Kalau ada hal-hal yang mungkin masih kalian lakukan sembunyi-sembunyi, hari ini minta ampun kepada Tuhan. Kalian bisa berdoa sendiri-sendiri. Tuhan, ampuni Tuhan, kalau aku masih melakukan hal yang tidak berkenan. Aku tadi barusan bohong. Aku tadi barusan ngambil sesuatu. Aku barusan melakukan sesuatu yang orang lain tidak tahu. Tuhan, barusan aku merasakan hatiku yang tidak baik, hatiku yang iri, hati yang jahat. Mungkin orang lain tidak tahu. Tuhan, ampuni aku Tuhan, kalau aku sudah nonton sesuatu yang tidak baik, sudah main games yang tidak baik. Tuhan, ampuni aku. Ayo minta ampun sama Tuhan. Kakak kasih kesempatan kepada kalian. Dan Tuhan Allah yang penuh kasih akan mengampuni dan menyucikan kita dari semua dosa kita. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Ya Tuhan, itu yang menjadi kerinduan setiap kami. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang kami katakan, lewat apa yang kami perbuat. Hidup kami kudus dan benar di hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melakukan apa yang benar, ketika kami menjaga hidup kami tetap kudus Tuhan, maka ada sukacita dalam hidup kami. Kami akan menjadi happy, kami akan menjadi berbahagia, dan kami akan bersukacita karena melihat Allah. Terima kasih Tuhan, kami minta Allah Roh Kudus, tolong setiap kami, ingatkan kami kalau kami melakukan sesuatu yang mungkin tidak berkenan. Ingatkan kami Tuhan, beri alarm dalam hidup kami sehingga kami tetap menjaga hidup kami kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kakak undang semuanya, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang akan menuntun setiap langkah, bahkan setiap detik hidupnya kita, untuk kita melakukan apa yang benar, apa yang kudus di hadapan Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang terbaik itu, dan terimalah sukacita dan damai sejahtera Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you. Halo semuanya. Wah, gak sabar nih ya. Kira-kira kita mau buat apa hari ini? Dan kita akan kumpulkan activity di tanggal 17 dan 24 kemarin, ya. Pastikan sudah terkumpul semuanya dan kita akan sama-sama membuat activity hari ini, yaitu pantai.
ya. Nih, caranya ambil kertas warna coklat. Ya, lalu kalian buat seperti daratan. Buat lengkuan-lengkuan. Bebas, ya. Oke. Lalu kalian bisa gunting. Kalau mau enggak pakai di gambar pun juga enggak apa-apa. Kalau sudah ahli, boleh juga. Ya. Ini. Oke. Ya. Jadi, kita akan tempelkan. Kalian buka double tipnya, ya. Lalu tempelkan seperti ini. Oke. Ya, kalau sudah, kita akan menempelkan awan-awannya di atas. Ya, ambil lem. Kalian bisa kasih lem di atas. Beri kapas seperti ini. Bebas saja ya, boleh kapas yang cotton boleh, yang ball boleh. Mau digambar juga boleh. Nih. Bebas saja ya ini ya, awan-awannya ya. Nih, misalkan seperti ini ya. Lalu, kita ambil aktivitas kita. Lalu tempelkan, yang pertama di tengah sini, ini payungnya, ya kalian tempelkan. Lalu activity yang berikutnya, tempelkan di sini, kasih double tip sisi sini atau lem, tempelkan, ya. Lalu sisi ini juga sama, ambil yang lain, tempelkan. Oke. Lalu kalau sudah, ini sudah selesai sih sebetulnya. Kalian bisa berkreasi dengan gambar ini. Dengan kertas-kertas yang masih kosong ini. Nah, di sini Kak Monik ada contohnya nih. Ya, kalian bisa buat pemandangan. Bisa kasih matahari. Kasih pohon kelapa. Ember ya. Lalu bola, kepiting. Kalian bisa kreasikan apapun. Gambar-gambar di tempat yang masih kosong. Oke? Cukup mudah bukan? Happy Sunday and God bless you. Aku gak mau lagi ngelakuin sesuatu sembunyi-sembunyi. Aku harus minta izin dulu sama orang tuaku. Ya, betul. Dan aku juga gak mau lihat lagi yang kasar, yang serem, yang jahat. Aku maunya lihat yang baik. Eagle Kids, pastikan kita bisa hidup dalam kekudusan ya. Karena kalau kita hidup dalam kekudusan, kita juga pasti jadi happy. Betul. Jadi pastiin, be holy and be happy. Yes, I will be holy and be happy. Sekali lagi, I will be holy and be happy. Kalau gitu, udah dulu Sheila. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. See you. Bye-bye.